Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali membuat backdrop dekorasi Terdak Siten warna gold dan coklat. Yang pertama, kalian seperti biasa menggunakan bahan-bahan atau properti tambahan seperti ini. Ada lighting, ada daun palm kering, ada tulisan yang tutorialnya sudah kita buat ada di video berikutnya. Sebelumnya, maaf. Juga ada kain-kain untuk backdrop, ada standing besi atau kalian bisa menggunakan kayu. Nah, ini kita tiangnya atau pondasinya menggunakan besi, lalu warnanya menyesuaikan backdropnya, kainnya kalian ikat. Lalu juga menggunakan daun-daun artifisial. Jadi kalian pastikan lokasinya pas posisinya. Juga kalian butuh kurungan untuk membuatnya kalau tidak siten ya. Setelah semua kalian pasang seperti ini, daun dan warna gorden atau kainnya kalian paskan juga. Jadi kalian ratakan untuk memasang daunnya itu, lalu kalian tambahkan ini tulisan nanti ditempel di backdropnya. Jadi tutorialnya sudah ada di video sebelumnya. Setelah semua yang atas sudah beres, kalian tempel tulisan tadi sesuai kebutuhan tempatnya, dan juga kalian tambahkan LED lighting seperti itu untuk menambah kesan hidup nantinya jika dinyalakan di malam hari. Jadi warna tulisannya juga menyesuaikan temanya ya. Lalu dari bagian bawah propertinya kalian tambahkan balon latex seperti ini. Kalian pompa seperti biasa, warnanya pun juga menyesuaikan dan ukurannya. Jadi kali ini kita akan membuat standing. Lalu tambahkan kurungan dan bunga-bunga dirangkai di atasnya menggunakan spon untuk menancapkan, dan tambahkan seperti itu properti wayang gunungan dari styrofoam. Sebenarnya itu kita buat sendiri, tapi kemarin lupa, gak sempat bikin konten ya. Setelah itu kalian tambahkan juga tebu untuk tangganya dan tulisan-tulisan pernak-pernik seperti itu. Bisa untuk kalian referensi untuk warnanya atau modelnya. Dan tulisannya ini di tangga ini bisa kalian ganti sesuai kebutuhan juga. Yang penting 7 tingkat. Setelah semua siap, kalian tata rapi dan juga tambahkan kolam untuk mandi bayinya. Jadi karena ini kembar, kita menggunakan 2 kolamnya. Dan setelah semua siap tertata, seperti ini juga kalian tambahkan tempat untuk jajannya. Dan jangan lupa nyalakan lightingnya juga, yang bawah dikasih parlet warna-warni. Oke, terima kasih, semoga bisa menjadi referensi, dan jangan lupa like, comment, juga subscribe untuk mendukung channel ini terus. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.